Pipi emang enak digoreng. Hmm, pipi emang sama jidat enakan pipi. Hmm. Babi itu dia punya ciri khas ya. Huh? Dagingnya tuh ya. Seperti biasa, jumpa lagi bersama gue, Rally Manuel, dan istriku, Riri Febriana, di dunia RR. Nah, hari ini kita mau makan apa nih ya? Hari ini kita mau seset-seset. Oh. Seset-seset kepala babinya, bagian pipi. Terus kita mau potong-potong, habis itu kita baru pasang, baru tuangin yang balado sambelnya itu ke wajah. Tapi aku gak bisa, Yang. Jadi mau digoreng dulu? Iya, mau. Baiklah, daripada penasaran seperti apa pipi babinya, yuk langsung aja ikutin terus ya, dunia RR. Lanjut! Let's go! Kuy! Nah, untuk hari ini aku yang masak karena kebetulan istriku nggak bisa motong pipinya ya, karena dia kaget shock dengan kepala babi ini yang nggak habis-habis, teman-teman. Jadi langsung aja ya, ini kita mau goreng, kita mau potong dulu terus baru goreng gitu maksudnya ya. Yuk, daripada penasaran seperti apa, langsung aja kita buat, let's go. Thank you.
ini dia ya, sudah matang nih ya. Babi pipi babi halo. Aduh, aku udah muak banget ini makan babi mulu ya. Saking udah muaknya sampai puyeng tuh nyedut nyebutin judul ya. Ini adalah pipi babi balado gitu ya. Nah, ada baiknya karena sudah matang tidak boleh dilamunkan saja, ada baiknya kita sebelum makan itu baca doa dulu ya. Yuk langsung aja kita berdoa. Mari berdoa. Amin. Yuk, yang belum makan kita makan bareng, kita madang ya. Yang sudah makan kalau kuat makan lagi ya. Dan yang di jalan yuk langsung aja pesen makanan kalian ya. Wow. Ayam tuangin, aku nggak pakai sendok. Oh, iya, aku pakai nasi. Sumpit. Aku nggak pakai sendok karena sendok buat makan biasa. Kalau makan beginian, aduh, aku harus khusus ya, khusus buat perbabian ya. Udah itu aja gitu. Dan ini juga piring biru ini khusus buat kita berdua. Kamu ini. Dia pakai nasi, aku nggak pakai nasi. Aku babinya aja karena aku nggak kuat kalau pakai nasi. Soalnya dia udah lemak babi gitu ya. Tuh aku makan babinya aja, ini udah besar-besar ya. Oh, pipinya tuh aduh. Ini buat kalian dulu. Jangan lupa makan. Kita bosen babinya direbus di balur balado saus tiram itu ya. Akhirnya aku punya ide pengen digoreng dulu gimana gitu ya. Mana tahu lebih enak. Enak. Lebih emang enak digoreng. Kaget. Enak. Aduh, kurang ini nih kemangi. Agak libur. Ini lemak dan ini daging. Gimana rasanya? Enak. Iya. Pipi sama jidat enakan pipi. Aku nggak tahu karena mungkin cara pengolahannya atau emang lebih enak ya. Soalnya ini kan pengolahannya beda. Kalau ini digoreng dulu. Dan aku lebih suka digoreng dulu daripada kayak kemarin ya, cuman direbus aja terus dibalur sama sambal balado saus tiram. Tapi aku lebih suka ini ya karena ini dimasak dulu ya, jadi lebih apa ya tuh ya, dagingnya tuh lebih mateng kali ya. Kalau kemarin kan cuma direbus doang, nah ini digoreng juga, ini lebih endul daripada yang kemarin babinya.
Kalau aku makan nasi habis nih. Babi itu dia punya ciri khas ya. Dagingnya tuh ya. Di atas warna putih, terus baru daging gitu ya. Dia ciri khasnya gitu ya. Kayak tiga lapisan gitu. Jadi ini putih gitu ya. Terus kulit sama daging gitu. Tapi aku juga nggak tahu sih daging yang lain sama nggak ya? Sama ya? Kalau kambing beda. Beda ya kambing? Kambing sapi beda. Oh beda. Kalau dia ini lebih kayak apa? Lebih punya ciri khas gitu. Kelihatan dagingnya. Soal nasi ku udah habis lah. Nah, berasa habis ini kalau kemangi enak banget tau. Kemanginya habis sih, belum beli lagi kita. Agak libur. Kamu nambah nasi ya? Aku nambah lagi. Nambah nasi dia. Buset, enak. Emang lebih enak ini digoreng ya teman-teman ya. Digoreng dulu, terus baru di bumbu balado. Gak ada mau nambah, sedikit aja tuh. Oh, dagingnya. Udah lah, begini aja. Kita potong saja. Minggu ini emang kita tuh makannya babi, ya? Iya. Temanya lagi babi. Jadi aku akuin minggu-minggu ini tuh aku merasa bega ya. Karena setiap konten babi lagi gitu ya. Tapi luar biasa ya. Wah. Ini buat yang suka-suka aja ya. Komentar kamu dong tentang babi ini apa? Tentang babi ini lebih enak, bumbunya lebih terasa karena mungkin dia di apa sekali langsung digoreng kan, terus diaduk-aduk gitu di penggorengan, di wajan, terus meresap juga bumbunya, jadi dia lebih terasa bumbu-bumbunya itu ke dalam daging-daging babinya. Kalau kemarin kan direbus tok, terus kita bikin bumbunya langsung dibalurin gitu doang kan. Itu nggak meresap ke daging dalamnya gitu, lapisan-lapisan dalamnya. Jadi lebih enak sih seperti ini gitu. Finish aku ya. Aku juga udah habis nah. Sampai kapan kita makan babi terus? Sampai pala babi kita habis dan sampai stok di kulkas babi-babian kita habis. Ah, kebla.
Kalau udah habis perbabiannya, kita ke tema yang lain, itu tema makanan lain. Habis. Nah, karena kita udah selesai makan, terus juga kita udah kenyang. Terus ini nanti buat selanjutnya kita makan lagi. Soalnya aku juga udah pakai nasi kan tadi, udah kenyang banget. Jadi buat kalian jangan lupa selalu support YouTube Dunia RR, dukung terus YouTube Dunia RR. Komen positif, jangan lupa terus ambil sisi positifnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Subscribe yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari Dunia RR. Jadi notifikasinya masuk ke HP kalian. Terus kalian yang mau order sambal geprek daun jukne RR tuh yang ada di belakang layar, kalian bisa langsung check out di Shopee. Nah, kalian bisa langsung check out karena ini tuh enak banget, rasanya sensasi berbeda. Kalian bisa lihat review-reviewan dari customer kita yang udah order sambal geprek daun jeruk dunia RR dan subscriber kita yang juga udah order. Mereka juga udah ngerasain rasa enaknya, sensasi berbedanya dari sambal geprek daun jeruk dunia RR ini. Terus kalian bisa juga jadi bumbu masakan kalian sambal geprek daun jeruk dunia RR ini. Jadi kalian mau masak yang baladoa, merconan, terus yang sambal-sambalan lah ya gitu. Terus kalian bisa campur ke makanan-makanan yang kalian mau pakein sambal, terus kalian oseng, kalian tumis, udah deh jadi, selesai, langsung dimakan. Jadi praktis banget. Terus bisa juga buat sambal cocolan makanan kalian, makanan ringan, makanan berat, itu semua cocok semua menunya. Terus sambal geprek daun jeruk dunia RR ini bisa menyesuaikan ke semua menu yang kalian makan. Nah, buat soft lensnya kalian juga jangan lupa check out karena ini soft lensnya limited banget. Dia kadar airnya itu tinggi 40%, jadi lembab banget di mata kalian. Dipakai aktivitas seharian pun gak akan ngerasa ngeganjel, gak akan ngerasa kayak pakai soft lens. Terus gak akan ngerasa kering karena dia 40% kadar airnya lembab. Terus motifnya juga lucu banget, motif-motif mata kucing, ada warna blue, green, grey, sama brown. Terus kalian bisa langsung check out ke Shopee, langsung diborong. Karena nanti kalau kalian nggak langsung check out, kalian bisa kehabisan karena stoknya tuh terbatas banget gitu. Nah, nanti pas sudah sampai 10.000 subscriber, kita akan bagi-bagi uang tunai. Wow, hujan! Sama kaos Dunia RR. Nah, kalian clue-nya untuk memenangkan 10.000 subscriber, kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan kalian juga wajib follow TikTok aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan yang pastinya kalian sudah subscribe YouTube Dunia RR. Gitu. Buat sambalnya kalian gak usah khawatir ya teman-teman, karena sambal kita itu steril ya. Kalian bisa tonton di proses pembuatan sambal geprek daun jeruk, ada videonya, kalian scroll aja, cari aja ya. Kita menggunakan ABD yang lengkap dan alat masaknya pun baru dan khusus ya. Jadi tidak akan tercampur, kalian tenang saja ya. Karena teman aku juga banyak yang muslim, aman ya. Dan buat softlensnya itu ori ya. Dan di mata tuh nggak gampang perih gitu ya. Jadi kalian nyaman lah pakai itu. Dan thank you banget buat teman-teman di seluruh Indonesia, kalian sudah stay tune terus di vlognya Dunia RR. Jangan pernah bosan-bosan ya, tonton kita terus agar vlog Dunia RR makin berkembang. Dan buat teman-teman yang mau jadi sponsor ataupun mau endorse produk jualan kalian, kalian langsung aja hubungi nomor admin kita ada di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Ya, buat teman-teman juga yang mau ngerayain birthday party, private party, acara kantoran, acara apa ya, tuh kayak show atau outdoor gitu ya, kalian mau bikin acara gitu ya. Kalian mau undang kita buat jadi DJ-nya, kalian langsung aja hubungi nomor admin kita ada di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Baik, kalau kayak gitu gue Riley Manuel dan Riri Febriana, kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di Dunia RR.